Hari ini target untuk menyelesaikan balon udara tumpeng menoreh. Apa namanya? Balon udara Kapadokia Van Java. Ya, sedikit beda konsepnya dengan balon udara pada umumnya, karena di Indonesia itu regulasinya balon udara tidak boleh dilepas. Seperti Kapadokia itu kan ada pilotnya, dia bisa ke kota lain dan tempatnya memang sangat memungkinkan. Kalau di Indonesia yang sudah ada kan ada di Bali, Bromo, Lembang kalau nggak salah. Itu rata-rata memang balon gas yang gede banget itu, dan isinya cuma 4 atau berapa itu, ada apinya itu loh. Nah itu rata-rata ya memang dia stay di situ, hanya naik turun aja. Paling tinggi itu di Bromo kayaknya 30 meter kayaknya, atau 50 ya. Tuh, karena memang tempatnya gede loh. Nah, di sini karena regulasinya tidak disarankan untuk kemana-mana, jadi buat apa wong cuma naik turun, makanya aku nggak pakai gas tapi pakai helium. Menurutku ini lebih praktis, lebih efektif dan efisien. Kelemahannya emang dia akan stay terus, dia tetap bertahan di situ. Yang penting pancangnya terkunci dengan rapi. Tapi SOP dari kita memang kalau cuaca lagi buruk tidak beroperasi, jadi dia parkir. Resiko tertinggi dari balon udara itu sebenarnya kalau orang kan takut jatuh. Kali ini kamu nggak akan jatuh, tapi terbang tinggi. Resikonya adalah terbang tidak terkontrol. Nah, untuk itu kita pakai safety sling yang mungkin di episode kemarin kamu udah lihat ya. Sling 1 itu ukuran 6 mili, kemudian ada tali nilon itu sebanyak kalau nggak salah ada 8 tali nilon. Jadi ya sudah dipastikan nggak mungkin bisa pergi kemana-mana, karena daya angkat balon itu sebenarnya kalau balonnya aja 500 kilo, cuman kena kereta kan kemarin terlalu berat, tolong tak naikin nggak gerak gitu. Jadi kemarin itu kita modifikasi keretanya supaya lebih ringan. Targetnya adalah 300 kilo lift. Ini sedang perbaikan keranjang. Keranjangnya itu kemarin datang dengan ukuran 1,5 kali 1,5. Terus rangkanya itu terlalu berat. 1,5 dipotong menjadi 1 meter. Jadi 1 meter. Nah, 1 meter itu termasuk rangka-rangka yang kecil-kecil kemarin itu terlalu banyak besinya, itu dikurangin juga. Tapi sudah dihitung dan itu masih aman untuk ukuran 1 meter. Nah, ini kalau sudah selesai nanti dipasang. Insya Allah malam ini kalau udaranya bersahabat, anginnya bersahabat, kita bisa testing lagi buat naik. Terus harapannya adalah naiknya itu bisa lebih tinggi dari Gunung Kukusan, Gunung Tumpeng ini. Mau dirubah keranjangnya mas, karena nggak naik orang, keberatan. Stepnya nanti di gerinda dulu, nanti mesinnya ditarik keluar, nanti kerjanya di luar, terus balon diturunin lagi mas. Nah ini buat satu orang aja nggak naik kok. Aku tak lho, evaluasi ternyata keretanya terlalu berat, terlalu besar. Biasanya masnya itu kalau bikin lebih kecil. Ini salah informasi, miskom. Mas Gilang itu mintanya 1,5 meter. Kayak gede banget, bawahnya burdes lagi. Biasanya kan pakai rotan toh. Ceritanya membelain estetik. Burdesnya diganti plat biasa, terus yang lain pakai kayu. Itu juga strukturnya kan terlalu banyak sebenarnya. Kalau dibikin 1 meter lebih dikit gitu kan sudah buat, karena kapasitasnya kan cuma berempat, pilot 1,5. Kalau gini kan 7. Kalau sini 7. Berat. Berat.
Wis denger arek sing gereng iki. Wah, ayo. Maksudnya kan satu sini satu bokong menungso gitu. Tapi yang itu dirubah yang ini enggak ya, Mia? Palingnya. Jadi agak persegi gitu. Tetap berubah. Oh, tetap satu kali satu. Enggak kotak tadi jadinya. Kursinya berapa? Kursinya kecil aja, ngapain segini. Segini tapi kasih sabuk pengaman lebih oke, okay, ini sama sini. Butuh sabuk pengaman. Ini ada sabuk pengaman bis tentara ini. Oh, cocok aja pengaman. Ya, mau tidur aja. Jadi nanti dia enggak akan berdiri karena berdiri enggak balan. Pak Lurah mau naik lagi apa enggak nih? Itu keringetnya saja. Macak tenang. Wah, Lurah kita ini gimana nih Lurah kita? Sudah tulang-tulung. Aduh, udah tulung-tulung itu. Padahal bulannya bagus ya. Wah. Aduh, lah kok pucat cukup debar-debar dan dilama-lamain deh. Aduh, sebenarnya sewanya setengah jam. Perintah Pak Lur dan ditepati. Gandeng kok. Perlu kamar-kamar dulu apa? Perlu dulu ini. Nyetel Dewi. Rometer. Wah. Ngisor. Dadah. Aja noleh ngisor. Pedune ning Cilacap. Halo. Delok tenan weh. Iya iki. Aduh. Mas nih gua Mas udah raib, Bang. Deloknya dur. Deloknya dur terus sih ngapa ini? Ada juga kan. Wah, udan, Mas. Woi, wis tekan kukusan. Ini garam itu, Nan. Bukit ngisi. Aku di samping kalian. Aduh, tenang. Hei, mau wakil tenang kau.